Halo semuanya teman-teman, suaraku kedengeran nggak? Kurang, Pak. Wah, ini harus naik nih guys. Jangan ditiru adegan berbahaya ya teman-teman. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Ini tempat menuju ke atas itu agak susah teman-teman, butuh perjuangan guys. Oke. Kalau kalian ingat, di sini aku pernah nerbangin yang namanya layangan terkecil di dunia. Itu view-nya sangat luar biasa banget teman-teman. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton ya. Hari ini aku bawain lagi layangannya guys. Nah ini dia. Ini layangan made in Alfian ini ya, buatanku sendiri guys. Jadi ini layangannya nggak bisa terbang. Banyak sekali teman-teman yang komen katanya kayunya itu terlalu tebel guys. Jadi mungkin ini nanti kita akan bikin lagi dengan versi yang berbeda, yang lebih tipis. Jadi supaya bisa terbang gitu teman-teman. Sekarang aku akan kasih lihat koleksi layangan aku ya guys ya. Jadi aku pernah nerbangin layangan itu udah banyak banget guys. Layangan BB yang aku tempelin dengan uang juga pernah. Terus juga pernah layangan celepuk yang pertama kali aku terbangin yang nyemplung ke sungai itu udah pernah. Terus juga layangan kuntilanak guys, itu view-nya juga lumayan banyak ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Banyak sekali, pokoknya nanti kalian cek sendiri dah di channel aku. Hari ini aku mau ngasih lihat ke kalian, aku punya satu buah layangan yang bagus banget guys. Ini adalah layangan Madura. Oke, tunggu di sini aku akan ambil layangannya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah layangan Madura, atau biasanya kalau di Madura itu bilangnya reng pandurengan guys. Jadi kalau orang Madura biasanya tahu ya. Atau juga ada yang bilang ini kok cukoan katanya guys. Ya, jadi layangannya itu mirip BB, cuman dia kakinya kecil guys. Terus juga sampingnya itu ada hiasannya. Biasanya kalau di Madura layangannya kayak gitu guys. Nah ini juga sempat nyangkut beberapa kali ya teman-teman, makanya di sini robek ya, kalian bisa lihat nih. Nih robek dia guys, tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa terbang guys. Ya, nanti kita akan coba terbangkan juga. Nah selain layangan ini, aku juga punya layangan ini guys. Ini kalian mungkin udah pernah lihat di story aku ya guys ya. Ini juga udah pernah diterbangkan sebelumnya guys. Jadi yang spesial dari video ini adalah aku mau nunjukin ke kalian layangan apa itu. Kalian sudah lihat baju aku guys. YouTube. Ya, tapi bacaannya YouTube guys. Sebenarnya aku udah bikin layangannya, cuman belum sempat aku terbangin guys. Khusus di video ini nanti kita akan terbangin layangan YouTube. Aku akan ambil dulu layangannya ya. Nah, ini dia teman-teman, layangan YouTube aku ya guys ya. Jadi ini buatnya sekitar 2 hari guys, karena butuh proses yang sangat lama sekali. Banyak sekali perintelan-perintelannya guys, mulai dari nempel kertasnya, terus juga nempel tulisannya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, dari logonya sih udah mirip ya. Di sini ada tulisannya guys, ini adalah tulisan dari channel aku ya, Alfian Miracle. Nanti kita akan terbangkan, kalian bisa lihat tulisannya di atas guys. Tapi terjadi tragedi yang tidak diinginkan guys, nggak apa-apa ya. Ini sempat bolong layangannya, setelah dibuat itu terkena tetesan air guys, jadi bolong. Jadi makanya kita tempelin lagi dari belakang, tapi nggak apa-apa. Aku harap layangannya bisa terbang. Kalian bisa lihat di sebelah sana banyak sekali ada layangan-layangan juga ya. Karena ini juga cuacanya masih sore, sekitar jam 5. Oke lah, sekarang aku mau coba ikat ininya dulu ya, talinya ya. Teman-teman, ini kayaknya bakalan bisa terbang bagus banget ya guys ya. Tapi bentar, ini siapa yang mau megang ya? Di sini tuh selain ada aku, ada Aluna sama ada Farhan juga, ada Bocil ya. Farhan. Farhan. Ini tolongin pegang ini Farhan. Farhan pegang sini ya. Aluna diam sini ya. Oke. Ayo mundur, mundur. Mundur. Kita akan coba terbangkan guys, apakah bisa terbang layangan YouTube ini ya. Oke, siap Farhan. Ayo. Satu. Dua, tiga, lepas. Terbang ya guys. Ini baru percobaan pertama langsung terbang ya guys ya. Wah gokil nih, kalian bisa lihat tuh. Ini yang lihat ini bakalan auto subscribe ini guys. Aku berusaha harus supaya bisa terbang tinggi guys, supaya nggak nyangkut di pohon ya, karena di bawah sini banyak pohon guys. Ini ekornya juga panjang banget. Kalian bisa lihat tuh di sana tuh. Wow, udah mulai naik. Aku seneng banget guys, layangannya naik guys. Wah, itu dia. Thank you.
guys, ini kalau orang Madura bilang layangannya lomok ya. Lomok itu artinya kayak terbangnya bagus gitu, indah. Guys, ternyata di sini ada yang manggil-manggil aku dari atas, guys. Kalian bisa lihat. Halo. Halo, udah subscribe? Ya, udah. Udah, mantap. Gokil, guys. Ada subscriber aku di atas hotel tuh sana tuh. Guys, ini gawat guys. Ada yang mau lepas lemnya. Oh, tunggu. No. Aku akan turunin dulu guys ya. Kalau kalian bisa lihat tuh di atasnya huruf C. Itu lemnya lepas guys. Wah, gawat nih, aku turunin dulu. Ayo, turun. Turun. Nah. Aduh, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan guys. Kita mau servis dulu guys. Ini hurufnya udah mau copot ya. Kalian bisa lihat ini kayaknya harus dilem lagi nih teman-teman. Kita nggak kasih lihat bagian buatnya karena kenapa? Karena prosesnya sangat panjang sekali teman-teman. Di sini udah dilem. Mana lagi yang copot nih? Bagian bawahnya sudah aman. Ini yang N-nya juga mulai copot guys. Sebenarnya perintilannya yang banyak guys. Jadi harus benar-benar diperhatikan baik-baik dari ujung ke ujung gitu. Aluna. Apa? Aluna lagi main. Iya. Oh ya udah, jangan jauh-jauh ya. Oke teman-teman, ini sudah kita servis ya. Jadi semuanya lem-lemnya yang udah copot kita lem lagi. Selagi nunggu lemnya kering, kita akan coba terbangin yang layangan Madura ya. Kalau layangan Madura ini cukup ringan guys. Kalau layangan ini sih aku udah pernah coba terbangin guys. Ini nggak perlu diunjuk sama sekali. Ini tinggal digini-giniin aja ya. Tinggal nunggu anginnya dateng. Setelah itu nanti layangannya bisa terbang sendiri guys. Tuh kalian bisa lihat, udah mulai terbang dia. Anginnya belum ada. Anginnya hilang teman-teman. Kita tunggu angin dulu ya. A few moments later. Nih guys, kalau angin keras itu nggak usah diunjuk, layangannya langsung naik ya. Tuh. Tarik. Ulur. Tarik. Ulur. Ini udah kayak kisah percintaan, tarik ulur, tarik ulur guys. Yo, terbang. Wah. Oke, teman-teman, kalian sudah lihat ya layangan Maduranya bagus banget ini guys. Layangan tok cukoan. Oke, sekarang kita turunin dulu. Nah, kira-kira ini lemnya udah kering belum ya? Kayaknya sih udah kering guys. Karena tadi kita udah tinggal selama kurang lebih 10 menit ya guys ya. Oke, sekarang kita mau coba buat nerbangin layangan YouTube-nya lagi. Yo, sekarang kita mau nerbangin layangan YouTube-nya lagi guys. Tapi kita akan modif pakai bendera guys. Jadi nanti kita akan taruh bendera di talinya ya, supaya nanti benderanya juga berkibar guys. Ini memperingati 17 Agustus ya guys ya. Jadi buat kalian siapa yang setuju, nanti juga aku akan terbangkan layangan Garuda. Wow, seperti apa keseruannya? Pastikan kalian tetap subscribe di channel ini ya guys ya, karena kita akan buat layangan Garuda kedepannya. Oke, untuk memperingati 17 Agustus. Nah ini dia guys, bendera Sang Saka Merah Putih ya. Kita akan terbangkan bersama layangan YouTube-nya guys. Jadi aku punya ide, aku mau terbangkan dulu layangannya. Setelah itu kalau udah tinggi, baru kita akan pasangkan benderanya di talinya guys. Itu baru kita ulur, jadi benderanya juga ikut terbang. Harus tetap semangat untuk menerbangkan Sang Saka Merah Putih. Siap Farhan? 1, 2, 3. Langsung terbang dia guys kalau angin kenceng. Aku akan tunggu sampai stabil dulu ya teman-teman. Habis itu aku akan pasangkan benderanya. Nah ini kayaknya udah stabil. Sekarang aku mau pasang benderanya dulu guys. Ini guys, jadi udah aku ikat ya guys ya. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat. Gerak. Oke, sekarang aku akan terbangkan Sang Saka Merah Putih ini ya. Wow. Terbang ya guys. Wah, mungkin kalian bisa lihat guys. Ini juga udah mulai sore ya guys ya. Mungkin gambarnya agak gelap tapi nggak apa-apa. Yang penting bendera merah putihnya sudah bisa terbang guys. Sudah bisa mengudara gitu ya.
Jadi ini udah mulai sore ya, udah menjelang malam, udah 6:30 sore ya. Sekarang kita mau coba buat turunin dulu layangannya guys. Benderanya pegang dulu Farhan. Wah nyangkut guys. Oke guys, jadi layangannya nyangkut. Udah jangan naik nanti jatuh. Layangannya nyangkut di atas ini guys. Gawat. Aduh. Oke lah, terima kasih buat kalian sudah nonton. Ya, klik tombol like-nya, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Tulis komen di bawah layangan apa lagi yang harus aku terbangin ya guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, bye. Aku ambil layangannya dulu. Nyangkut.